Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Mobile. Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tahu atau pemula cara mudah untuk menyelesaikan Pursuit The Massive of Tribute ya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja ya menuju ke cave-nya. Kita pakai Pteranodon, kita langsung ke sana saja. Ini aku sudah di depan Cave of Massive. Kalian bisa lihat di map lokasinya ada di sini kalau kalian belum tahu. Kita langsung saja ya masuk ke dalam, kita ambil artifaknya dulu. Ini kita langsung saja masuk, tapi ini kita ganti minuman dulu soalnya di dalam itu panas dan bikin kehausan. Kita langsung saja ya menuju ke lokasi artefaknya. Ini aku sudah di sini ya. Aku kasih ini stone step. Itu nggak bisa, cuman bisanya itu dikasih ini doang, foundation stone. Aku kasih ini aja nggak bisa dipasang. Jadi nggak enaknya di lava itu seperti ini ya, kalau bikin jembatan itu ya. Tuh kalian bisa lihat ya, nggak bisa ya. Astaga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Ini ada full mono Scorpius, kita bunuh saja. Kita langsung loncati saja tempat ini, terus kita langsung menuju lokasi artefaknya. Ini aku sudah berada di dekat artefak dan aku sudah bikin jembatan dan masih ada lubangnya. Aku kasih stone step ini aja nggak bisa. Ini aku bakal tunjukkan ke kalian nanti ya. Ini kita ambil dulu artefaknya. Nggak enaknya ya gini ya kalau di lava ya, kalau bikin jembatan harus double-double chaining dan juga foundationnya. Ini aja masih ada lubang, kita kasih stone step aja nggak bisa. Jadi ya terpaksa kita nggak kasih, masih ada lubang. Ini kita langsung saja ya keluar dari cave massive. Tapi sebelum keluar kita aktifkan dulu Pursuit The Massive Tribute-nya. Terus setelah itu kita langsung menuju pintu keluar. Jadi nggak enaknya itu di sini ya, cave massive itu soalnya nggak bisa dikasih foundation, sailing atau enggak gitu, stone step, pasti ada lubang seperti ini.
Jadi nggak bisa tertutup sempurna ya. Ini kita langsung saja ya menuju ke pintu keluar cave. Ini aku sudah berada di pintu keluar cave, kita langsung menuju ke obelisk saja. Jadi cara untuk ambil artifaknya seperti itu ya. Kalian harus bikin jembatan lebih mudah, tapi agak susahnya ya seperti itu. Jembatannya nggak sempurna, masih ada lubang. Jadi kalian harus hati-hati saja untuk melewatinya. Ini kita langsung ke Obelix, kita langsung mendekat ke Obelix seperti petunjuk di bagian sebelah kanan atas. Soalnya kita harus mendekat dulu, terus habis itu kita mendekat ke platformnya. Setelah itu tinggal kita buka artifaknya ya di inventory-nya Obelix. Ini kita sudah mendekat, sudah di checklist, tinggal kita mendekat ke platformnya saja. Ini kita langsung mendekat dan nanti otomatis kita sudah menyelesaikan untuk platformnya, tinggal kita membuka artifaknya. Ini kita langsung buka saja artifaknya dan nanti otomatis kita sudah berhasil menyelesaikan The Massive Tribute untuk pursuitnya ya. Ini kita dapat reward long neck, terus fur cap, juga armor fur ya itu ya. Terus ada shotgun juga. Kita lihat damage-nya shotgun berapa. Ini kita transfer dulu. Ini juga kita transfer ke Pteranodon. Ternyata 300-an lebih. Ini cocok banget ini untuk masuk ke dalam dungeon. Dan long neck-nya ini kecil ya. Soalnya aku dapatnya itu long neck itu 2000-an lebih. Jadi kalau 1300-an ini kecil banget. Ini tinggal The Clever Tribute ya. Mungkin di next video saja kita bakal menyelesaikannya ya, di next video. Ya, cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.